Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Taruna 1.6 tipenya FX manual tahun 2002. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau direset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, dalam kita mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, secara fisik luar yang kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breaker atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari komponen bodi mobil. Nah, jadi pastikan bahwa nutnya itu dia masih jaraknya masih presisi lurus. Terus antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan adalah pantulan dari objek yang ada di seputar mobil. Jadi mobil yang tidak bekas benturan atau nabrak, dia bodinya masih memantulkan bayangan di seputar mobil secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan, baik lampu, terus habis itu parts-parts yang lain, velg, kaca-kaca, ban, semua. Jadi kita periksa secara sekeliling, kita cek secara keseluruhan dan kita pastikan bahwa mobil fisik dari luar itu aman. Nah, berikutnya kita coba masuk ke dalam. Nah, ini kuncinya dia terpisah ya dengan remote. Cuman remotenya saya ini kayaknya sih sepertinya aftermarket. Nah, sekarang coba kita buka dulu mobilnya ya. Oke. Kita buka mobilnya, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita pastikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita periksa adalah di kolong dashboard. Di kolong dashboard kita pastikan kondisinya seperti apa, aman tidak, bebas karat dan sisa lumpur atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga pedal juga kita periksa kondisinya, karena pemakaian kehausan pedal itu berbanding lurus dengan pemakaian kendaraan, seperti itu. Nah, terus habis itu juga kita cek di kolong-kolong kita pastikan juga kondisinya bagaimana, aman tidak, ada karat-karat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya, sesuai tidak, enak tidak. Nah, terus habis itu juga instrumen di dashboard juga kita periksa kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu juga kondisi jok juga kita periksa kondisi seperti apa. Nah, dia joknya masih bawaan orisinil, dia bahannya ini bahan kain ya, seperti itu. Oke, nah terus habis itu juga plafon-plafon juga kita cek. Nah, ini juga plafon kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan mobil kondisi aman, nah sekarang kita coba start atau nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil ya coba kita periksa juga, kita buka kap mesin. Yang ada beberapa hal yang perlu kita periksa. Yang pertama, kondisi oli sama level oli, terus kedua kondisi radiator coolant dan levelnya bagaimana. Terus habis itu kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di bagian atas mesin, bawah, kita ngolong, terus kita cek kaki-kaki. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kenapa? Kalau mobil nyala sini dulu radionya. Nah, kalau dia mobilnya nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di aki-akinya ada soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu juga getaran mesin yang masuk kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Jadi kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Nah, mesin yang bagus dia getarannya minim.
Karena apa? Kalau dia getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau mesin pincang, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya coba kita periksa di kilometer. Nah, ini kilometernya di 158.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita memeriksa mobil kilometernya sesuai itu, pertama kita juga periksa berdasarkan kondisi ya, karena mungkin di tahun sekian record servicenya juga sudah tidak beraturan. Jadi kita ngelihat di kondisi fisik secara keseluruhan. Karena apa? Karena fisik itu tidak bisa bohong. Jadi mobil yang kilometer akan berbanding lurus dengan kondisi atau fisik mobil. Nah, oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa untuk mesinnya ya. Oke. Nah, ini buat buka mesin ya, Kak, mesin. Nah, kita buka Kak mesin. Nah, terus habis itu dia juga sudah power window di keempat pintunya. Pengaturannya ada di sini. Nah, sekarang kita coba buka power window-nya. Power window juga masih bagus. Nah, cuman dia spionnya dia belum elektrik. Jadi dia masih manual ya, layar sentuh. Jadi kita tekan kacanya, dia bergerak ya, akan bergerak dengan sentuhan tangan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga kondisi door trim. Nah, di sini untuk ukuran tahun 2002 ini door trim juga masih cukup oke. Nah, di sini bahannya juga blue-blue yang memang ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan bahan blue-bluenya juga masih bagus. Nah, yang perlu kita periksa juga, nah ini di masing-masing pintu dia ada sealer. Nah, sealer kita juga periksa kondisinya bagaimana, aman atau tidak, seperti itu. Oke, karena apa? Karena sealer di pintu itu apabila sudah rusak berarti pintu ada indikasi perbaikan, dan apabila sealer di pintu tidak ada berarti pintu ada indikasi gantian ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Oke. Nah, Daihatsu Taruna ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, jadi untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, yang pertama kali kita lihat dari getaran mesin. Jadi getaran mesin yang masih bagus, dia getarannya sangat minim. Terus habis itu dari suara juga kita bisa perhatikan bahwa ritme suara mesin itu masih halus dan dia ritmenya beraturan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita periksa adalah di kap mesin. Jadi pastikan bahwa kap mesinnya ada sealernya, sealernya kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu di bagian sini juga kita perhatikan apakah ada bekas ketokan atau tidak. Semua bagian, baik chassis segala macam kita periksa, nah, apakah ada bekas ketokan. Nah, terus habis itu untuk pendingin fan-nya dia masih menyatu dengan mesin ya, jadi belum elektrik ya. Jadi ininya apa, untuk kipas pendingin mesinnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas bekas banjir itu kita perhatikan dari komponen-komponen di mesin. Pastikan bahwa komponen-komponen mesin itu tidak ada karat karena banjir, dan tidak ada juga sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah atau sulit dibersihkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil SUV ya, SUV keluarga yang small ya, small SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang harganya sekarang sudah terjangkau dan dia merek Daihatsu, juga perawatannya mudah. Nah, mobil ini juga cikal bakalnya dari Daihatsu Terios, karena ini bisa dikatakan generasi pertamanya dari Daihatsu Terios. Seperti itu. Oke. Mungkin Daihatsu Taruna ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, seperti itu. Dia juga jarak antara tanah dengan mobil juga cukup tinggi ya. Jadi untuk di medan jalan yang jelek, terus habis itu untuk di apalagi ada genangan air, ini masih cukup aman, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita periksa di baris tengahnya ya. Oke. Nah, di baris tengah sekarang kita coba masuk ya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 3 jari ya. Oke. Nah, ini karena bangkunya ditebal. Mobil lama dia bangkunya masih tebal. Nah, terus habis itu headroom saya masih ada dapat sekitar 5 jari. Nah, terus di
bangku tengahnya ini dia kondisi jok juga masih oke, masih bagus. Dia ada dua senderan kepala, nah pelipatannya bisa 40% 60%, tapi di sini nggak ada senderan tangannya seperti itu. Oke. Nah, di baris ketiganya ini masih space-nya masih oke, masih cukup oke. Nah, di sini ada bisa ini buat cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka yang panjang sama ada buat cup holder juga bisa. Di sini juga dia pelipatannya 100% ya ke depan untuk nambah space bagasi. Nah, dia ada dua senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya juga seperti itu. Oke. Nah, plafon juga kondisi masih oke. Di sini ada lampu, lampu baca. Nah, terus di sini dia ini ada tombol power window. Terus tapi tidak ada cup holder ya di sini. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan di bawah jok. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka seperti itu. Oke. Nah, terus kita beranjak ke sini. Nah, door trim juga kondisinya masih lumayan oke. Nah, di sini ada ya, karena tangan suka nyender di sini agak pudar ya. Secara keseluruhan masih oke, blue-blue-nya tidak robek. Nah, di sini child lock juga sudah dilengkapin. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Sealer di pintu ini masih aman. Kondisi masih aman. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke belakang ya. Oke, nah ini tangki bensin dari tangki bensin ada di sebelah kanan ya. Buat pengisian bensin. Nah, terus di sini di bagian di bagian belakang itu ban cadangan dia ada di luar ya, seperti konde. Seperti konde, terus ini tipenya ya FX. Nah, sekarang kita buka pintunya bukan ke atas tapi ke samping. Nah, kita buka. Nah, di sini kita periksa door trim juga. Di sini ada ya lecet-lecet karena pemakaian tapi masih wajar. Nah, apabila baris bangku baris ketiganya tidak dilipat, space bagasi sih tidak terlalu besar seperti itu. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, di sini sealer di pintu juga masih aman kondisinya. Oke, nah seperti itu. Oke, sekarang kita tutup. Nah, salah satu juga indikasi untuk melihat mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun di knalpot. Nah, di sini dia masih mengeluarkan embun di knalpot seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut di sini ya. Nah, oke. Door trim kita periksa, kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Nah, sini child lock juga ada. Nah, ini kondisi jok ya. Jok terus sama kondisi belakang ya. Nah, di sini kondisi dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke sini ya, bagian depan sebelah kiri. Nah, door trim juga masih oke, blue-blue-nya juga masih oke. Nah, ini juga plastiknya juga masih bagus. Terus sealer-sealernya juga kita periksa. Sealer juga masih oke, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Sebelah kiri, nah joknya juga kondisi masih oke. Nah, sekarang kita periksa di dashboard ya, bagaimana kondisi di dashboard. Nah, yang pertama kita periksa setir ya. Setir, kondisi setir masih oke. Nah, cuman di sini ada lecet sedikit karena pemakaian. Nah, tapi setir tidak robek ya. Masih orisinil, tidak robek, belum pernah diretrim. Nah, terus di sini buat pengaturan lampu sen ya. Biasa lampu sen sama lampu, terus di sini buat pengaturan wiper. Nah, ini buat pengaturan wiper belakang. Ada di sini tombolnya, ini buat hazard di tengah. Kayak model-model mobil lama dulu hazard di tengah di sini ya. Jadi modelnya ditekan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, AC juga kita periksa. Di sini AC juga masih dingin, masih oke. Nah, pengaturan AC di sini nih. Nah, ini dia ada dua ya. Ada buat kecepatan sama ada buat suhu. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka ya. Mungkin buat koin-koin bisa. Nah, di sini tape. Nah, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada asbak. Ada asbak, terus ada colokan rokok bisa sebagai power outlet. Nah, di sini ada ruang penyimpanan terbuka juga. Nah, dia kecepatannya manual ya, 5 percepatan plus mundur seperti itu. Nah, di sini buat rem tangan. Nah, di sini buat bisa naruh handphone bisa ya, diberdiriin ya. Walaupun zaman dulu belum terlalu ini handphone, tapi ya masih bisa sih. Nah, terus habis itu juga di sini nih untuk memeriksa mobil
bekas banjir atau tidak. Ini salah satu kita periksa ini adalah di kunci seat belt. Jadi kalau dia ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, di atas bisa buat naruh tisu ya biasanya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, terus di sini cup holder belum ada karena zaman dulu belum terlalu populer ya cup holder. Nah, terus di sini ada lampu baca, spion belum bisa diatur untuk kesilauannya. Nah, ini sunvisor-nya belum ada cermin di bagian penumpang. Supir, di bagian penumpang juga belum ada cermin. Oke. Nah, mungkin itu saja ulasan saya mengenai Daihatsu Taruna 1,6 tipenya tipenya FX ya. Tipenya FX manual tahun 2002. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya hanya cash doang, hanya cash saja ya, hanya cash saja dan tuker tambah seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat bagaimana kualitas mobil, baik dari performa mesin, terus kaki-kakinya, terus habis itu power steeringnya, terus habis itu pengeremannya, terus habis itu rasa berkendaranya, pengendaliannya. Kita bisa mengetahui dengan kita test drive. Nah, Diesel Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video kami yang baru. Nah, terus habis itu juga di akhir video ini juga ada playlist mengenai stok kami yang tersedia. Terus habis itu juga review mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta ada beberapa video tentang tips mencari mobil bekas. Oke, follow juga di sosmed kami di Zal Motor di Facebook, terus di Instagram FF Usfar, terus habis itu di Twitter sama di TikTok Zal Motor Channel. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa juga komen atau di-share juga ke teman-teman atau rekan-rekan saudara-saudara yang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.